Oke teman-temanku semua, saya ucapkan selamat datang lagi di channel saya teman-teman. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena kalian semua sudah mau tetap di channel ini. Jempol untuk kalian semua. Oke, kita akan lanjut lagi untuk let's play dari game ini. Terakhir kali saya sedang membeli beberapa item di Serious City untuk persiapan juga pergi ke West Sector lagi, untuk pergi ke tempat Lisa ya teman-teman. Jadi kita langsung saja pergi ke sana. Tapi pertama kita coba naikkan dulu untuk Agumon saya ini, karena saya akan coba tingkatkan untuk Wargroulmon saya lagi agar segera saya mendapatkan perubahan berikutnya, yaitu Galanmon. Jadi bisa segera mendapatkan level Mega ya teman-teman. Mantep bro. Oke, sambil pergi ke sana sambil leveling juga sama seperti biasanya. Dan di video kali ini juga saya akan fokus ke jalan cerita dari game ini ya teman-teman. Di sini Digimonnya kecil-kecil, jadi kita pergi dulu ke atas. Nanti ketika sampai di Blue Cap, saya akan coba leveling sebentar lah. Oke, ada si Dramon ini, kita coba serang dengan serangan biasa saja. Wih bro, kok langsung mati ya? Oke lah. Tuh kan, untuk EXP-nya nggak terasa. Oke, lumayan lah buat tambah-tambah, nggak apa-apa. Kita langsung pergi ke atas ya teman-teman. Kita pergi ke atas lagi, kita mengarah ke Blue Cap dulu. Nanti setelah di sana kita sedikit ya leveling lah. Nanti kalau sudah ya dapat beberapa level gitu, kita langsung coba pergi ke West Sector, ke tempat Lisa ya teman-teman. Kita lewat samping saja biar nggak kena musuh. Oke, mantep. Oke, kita bertemu musuh ini. Mantep, lawannya Flymon. Kita coba serang dengan serangan biasa. Untuk EXP-nya kelihatannya sedikit berasa lah, nggak apa-apa. Semoga saja bisa menaikkan level dari Wargroulmon saya ini. Iyalah bro, numpang lewat. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kita lanjut pergi ke atas lagi ya teman-teman. Kemarin saya dapat TP ya kalau nggak salah. Nanti sajalah dipakainya, sayang soalnya. Oke, kita bertemu musuh ini. Ada lawannya tuh kan si gajah. Kita coba serang dengan serangan biasa lah, paling langsung bubuk tuh. Tuh kan langsung tidur. Oke bro, ternyata naik level lumayan lah. Buat tambah-tambah, mantep. Naik ke level 79 ini untuk Wargroulmon saya. Oke, kita coba cari untuk Selmon lagi ya teman-teman. Kita coba sedikit leveling di sini. Ya, di level-level 80-an lah, 80-85 lah. Kita langsung pergi lagi ke West Sector. Ayo bro, yang mau datang. Nice. Kita serang saja dengan serangan biasa. Wow, langsung kritis bro. Ayo tangkis. Dimandiin kita. Oke, kita balas. Tidur, bro. Oke, EXP-nya nggak terlalu berasa ya, berarti teman-teman.
Kita langsung saja pergi ke W sektor kalau gitu. Ternyata di sini sama saja. Mungkin karena level kita sudah sudah jauh meninggalkan mereka lah. Sudah bukan tempatnya di sini untuk leveling. Dan mungkin inilah keseruan atau bahkan ya susahnya main game zaman dulu ya teman-teman. Kita harus mondar-mandir seperti ini. Dari ya dari W sektor disuruh ke Asuka, kembali lagi ke sana dan seterusnya. Oke, kita coba serang dulu dengan serangan biasa untuk Dopmon ini. Kritis, Bro. Ngewe aja, Bro. Ayo tangkis, masa masuk bro, nice, main ciluk, wah gitu. Kita balas serangannya, kita gunakan serangan biasa. Tidur bro. Mantep, EXP nya lumayan berasa berarti di sini. Wargrolmon saya naik level 80. Nah dapat low teknik baru yaitu Mega Strength. Kita lanjut lagi. Oke, kita sudah sampai di West Sector. Kita coba sedikit leveling ya teman-teman. Ayo, siapa yang mau ngelawan? Lagunya sedih banget di sini. Oke, ayo yang mau ngelawan. Sepi amat ya. Oke, mantep. Kita bertemu musuh. Ada Tuxmon. Kita coba gunakan taktik saja ya teman-teman. Biar gak kelamaan. Oh, kenanya gak seberapa berarti. Oke lah, gak apa-apa. Ayo tangkis bro. Serangan berikutnya kita gunakan serangan biasa saja ya teman-teman. Kita gunakan serangan biasa. Oke mantep. Kita serang lagi. Nice, sudah mati. Nice, untuk Wargrolmon saya naik ke level 81. Mungkin saya akan pergi ke 11 sajalah. Leveling dulu sebentar ya teman-teman. Agar segera dapat Galanmon. Mantap kalau udah dapat itu soalnya. Tuh Digimon sekelas mega soalnya. Kita coba pergi tidur untuk menghemat power charge kita dan kita coba leveling dengan cara memancing sama seperti biasanya. Oke. Mantep, picu semua. Ada Dopmon, kita coba serang dengan serangan biasa. Nice. Ayo tangkis bro. Oke, masuk ternyata. Nggak apa-apa, nggak terlalu terasa. Kita balas serangannya. Oke, sudah mati. Nice. Iyalah, EXP-nya nggak terlalu berasa ya. Oke lah, kita tancap sajalah. Sambil jalan sajalah kalau gitu. Tak
tak pikir dari Dortmund-Dortmund itu sekali lawan bisa naik level. Kita pergi ke arah sini. Kita kembali ke tempat kita kemarin ya teman-teman. Oke, kita bertemu musuh. Nice, ada Kuburimon. Kita coba serang dengan serangan biasa. Mantep, ayo tangkis bro. Nice. Kita coba balas serangannya. Oke, sudah mati. Mantap, War Grommon saya naik ke level 82. Kulek pule. Oke. Oke, sudah sampai di Doom Doom Factory. Kita hanya tinggal pergi ke arah sini. Kita coba turun. Kita naik. Nah, kita hanya tinggal pergi ke sebelah sini nih. Misi Pak E. Kita coba turun ya teman-teman. Kita turun lagi. Nah, ini tempat kemarin ya teman-teman. Oke, kita hanya tinggal pergi ke arah bawah. Dan kita sudah sampai di tempatnya. Jadi kita hanya tinggal pergi ke arah sini. Oke, mantap. Kita bertemu musuh. Ada Sukamon. Kita coba serang dan serangan biasa sajalah. Oke, tidak terlalu berasa buat dia. Ayo tangkis bro. Nice. Kita balas serangannya. Oke, sudah kritis. Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Oke, mantap, counternya keluar ini. Mantap, sudah mati. Aduh, malam-malam gini juga ada yang nyetel musik ya ternyata. Mantap, War Grommon saya naik ke level 83. Kita lanjut untuk coba leveling di sini ya teman-teman. Barangkali ya bisa sampai di level 90 gitu. Karena untuk mendapatkan Galanmon ini setahu saya harus di level 99 untuk War Grommon saya ini. Oke, mantap. Kita bertemu musuh. Ada Numemon, kita coba serang dengan serangan biasa. Untuk tujuan kita sudah dekat kok ya, tinggal ya jalan sedikit aja udah sampai. Jadi sedikit santai lah. Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Kita balas serangannya. Oke, sudah kritis. Ayo tangkis bro. Mantep, nggak masuk. Kita balas serangannya. Oke, mantap, sudah mati. Semoga saja naik level. Nice, naik level ke 84 untuk War Grommon saya. Oke, ternyata kita mendapatkan item baru, Binder Crest. Kita isi darah dulu saja agar nanti ketika di pertempuran nggak ribut ngisi darah. Oke, cukup. Kita coba leveling lagi.
di sewer, sewer, sawer. Nah, ini dia tujuan kita sebenarnya, tinggal masuk saja. Ayo bro, yang mau ngelawan, nggak ada musuh lagi kah? Sepi amat. Oke, mantep. Ada Numemon lagi, kita coba serang dengan serangan biasa. Ayo tangkis bro. Kita balas serangannya. Nice. Ayo tangkis bro. Kita serang lagi dia dengan serangan biasa. Oke, mantap, sudah mati. Dan semoga saja nice ini, naik level. Di level 85 ya teman-teman untuk War Growlmon saya. Kita coba isi darah dulu. Kita gunakan power charge saja. Di sini ada komenan dari teman kita yang bertanya, "Bang, Digimonnya kapan update lagi, upload lagi?" Oke. Maaf bro kalau sedikit lama. Ini sudah upload ya. Oke. Saya sedikit senang ya teman-teman. Teman kita ini ya benar-benar interesting banget untuk pembahasan tentang Digimon ini. Digimon World 2003 ini. Terima kasih banget loh ya bro. Oke, kita bertemu Numemon lagi. Kita coba serang dengan serangan biasa lagi. Ayo tangkis bro. Oke, masuk ternyata. Kita balas serangannya. Sudah sekarat. Penyet lah bro, kok kayak gitu. Ayo tangkis. Masuk ternyata. Kita coba balas. Oke, sudah mati. Nice, War Growlmon saya naik ke level 86. Kita coba isi darah dulu saja ya teman-teman. Dan maaf jika ya sedikit berisik. Karena di bawah ya lagi ada orang cuci-cuci itu. Oke, cukup lah. Kita coba masuk saja ya teman-teman. Kita lewati dulu untuk cerita dari game ini dulu, baru kita lanjut untuk leveling lagi. Misi Mbak E. Nah, ini dia. Kita memasuki jalan cerita lagi ya teman-teman. Hey Boy, apa ada masalah? Seperti itulah katanya dia. Aku tidak bisa masuk ke dalam Asuka City. Aku membutuhkan staff pass. Seandainya aku memilikinya, aku bisa masuk. Staff pass. Nah, ini dia. Oing oing oing. Seandainya Kurt. Ah, apalah, tidak tahu. Di sini Lisa bertanya, apa ada sesuatu yang terjadi? Oke, di sini kita disuruh untuk mencari teman dia.
Dan nama dari teman Lisa ini namanya Kate dan juga Nick. Setahu saya untuk dua orang ini salah satunya lah, saya sudah pernah ngelawan ya teman-teman, yang pakai baju kayak orang Meksiko itu kalau nggak salah. Oke, tujuan kita berikutnya sekarang adalah ke South Sector. Dan lebih tepatnya di Susaku City ya teman-teman. Oke, sekarang kita hanya tinggal pergi ke Susaku City lagi. Tapi pertama kita naikkan level kita dulu. Oke, mantap. Kita langsung disambut oleh musuh ini. Ada Numemon lagi. Kita coba gunakan teknik sajalah, nggak kelamaan. Biar segera dapat perubahan mega ya teman-teman. Tidur bro, penyet gitu. Gak tak injek lo tadi. Oke mantap, Bargrolmon saya naik ke level 87. Kita leveling lagi. Kurang 10, kurang 2, 12 berarti ya teman-teman. Ya 12 kali lawanan berarti. Oke, nice. Gini loh, nggak perlu dicari susah-susah, datang sendiri. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oke, ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Dan kita coba balas ya teman-teman. Oke, sudah kritis. Ayo tangkis bro. Masuk lagi ternyata. Kita oke, counternya keluar ini. Nggak tadi-tadi bro. Oke, sudah mati. Kita coba lihat untuk EXP-nya. Nice, naik ke level 88. Berarti kurang 11 lagi ya teman-teman. Kita coba isi darah dulu saja. Nice, cukup lah. Oke, kita lanjut lagi untuk leveling lagi ya teman-teman. Ayo yang mau datang. Wek, 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 wek. Ini panda masih di sini aja. Gak ditembak jadi babi gue bro. Ayo, kok sepi amat ya? Oke, mantep. Kita bertemu musuh lagi. Ada Sukamon, kita coba gunakan teknik saja biar nggak kelamaan juga. Tidur, bro. Nice, Bargrolmon saya naik ke level 89. Kurang 10 lagi berarti. Dan jika teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa datang langsung ke IG saya teman-teman. Di sana saya bisa jauh lebih intensif untuk menjawab-jawab pertanyaan dari kalian semua. Kita coba gunakan saja teknik ya teman-teman, biar gak kelamaan. Karena jika ya kalau di FB juga saya sedikit susah. Dan ya saya coba untuk lebih saya intensifkan ya teman-teman untuk di FB-nya juga. Ah, tangkis bro. Kita balas serangannya. Oke, mantep. Sudah mati. Nice, naik ke level 90 ya teman-teman. Dan kita mendapatkan loot teknik untuk teknik speed up ini. Oke, mantep. Kita coba isi darah dulu saja.
kita gunakan power charge lagi. Oke, kita coba back. Dan jika kalian ada yang bertanya, "Bang, komenan kok jarang dibales ya?" Oke, saya mohon maaf jika ada yang belum saya balas, karena selama ini saya coba membalasnya walaupun sedikit lama sih. Karena di sini saya juga kerja di luar dari YouTube ini. Oke, kita coba cari musuh lagi ya, teman-teman. Oke, kita bertemu musuh lagi ini. Kita coba serang dengan serangan biasa. Nah, tangkis bro. Kita serang lagi. Sudah kritis. Ayo tangkis bro. Semoga saja nggak masuk. Nice. Gitu loh. Kita balas serangannya. Oke, mantap, sudah mati. Nice, sudah di level 91. Oke, kita lanjut untuk leveling lagi. Ayo yang mau datang. Oke, gini loh, gak perlu cari susah-susah. Kita gunakan teknik saja. Masih bisa berdiri ternyata. Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Nice, counternya keluar ini. Oke, mantap, sudah mati. Dan level dari Wargrolmon saya naik ke level 92. Oke, Agumon saya naik level. Mantap. Kita coba isi darah dulu saja ya teman-teman. Kita gunakan power charge. Satu saja cukup kok. Oke. Kita leveling lagi ya teman-teman. Oke. Nice, kita bertemu musuh lagi ini. Ada Sukamon lagi. Kita coba gunakan teknik lagi saja biar gak kelamaan. Karena MP-nya ya masih lumayan cukup banyak kok. Oke, masih bisa berdiri ternyata. Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Dan kita coba balas serangannya. Oke, mantap, sudah mati. Oh, gak naik level ternyata. Ho 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 ho. Ayo yang mau melawan. Gak ada kah? Nice. Kita bertemu musuh lagi ini. Numemon, kita coba gunakan teknik saja. Dan langsung mati bro. Oke. Mantap. Oke, Wargrolmon saya naik ke level 93. Mantap. Saat nanti di 95 kita coba langsung pergi ke tujuan ya teman-teman. Ke Susaku City. Oke, ayo yang mau ngelawan bro. Sepi amat. Kita oke, kita bertemu musuh ini. Kita gunakan teknik sekali lagi saja.
Mantap, sudah mati. Nice, Wargrom mode saya naik ke level 94. Kita kelilingi saja nih panda. Ayo. Kita buat upacara, bro. Kita kelilingi. Sepi amat yang gak ada musuh. Ayo, bro, yang mau ngelawan. Kalau dicari, sepi. Oke, gini loh. Lama banget. Kita coba serang dengan serangan biasa ya, teman-teman. Ayo tangkis, bro. Kita balas serangannya. Di sini untuk jurus dari Sukamon ini ya nggak terlalu bagus ya, teman-teman. Tangkis, bro. Karena setahu saya untuk jurusnya ini itu melempar kotoran, bukan seperti cahaya itu. Oke, kita coba serang dengan serangan biasa lagi. Nice, sudah mati. Mantap, naik ke level 95. Kita coba isi darah dan kita langsung pergi ke tujuan ya, teman-teman. Oke. Cukuplah, hemat saja. Kita langsung pergi ke Susaku City sekarang. Oke, kita coba naik dulu. Kita lompat dari sini saja. Oke, bro. Kita coba naik. Nah, kita hanya tinggal pergi ke sebelah sini. Jalannya ditutup, di sana ada kitanan soalnya. Oke. Dan kita coba lewat jalur sebelah saja ya, teman-teman. Jangan lewat Asuka City lah, karena lawannya juga jauh lebih mudah-mudah di Asuka City itu. Jadi untuk EXP-nya ya nggak terlalu berasa lah. Oke, kita bertemu Tuxmon. Kita coba serang dengan serangan biasa. Ngewe aja, bro. Kau santa gue. Tangkis. Kita balas serangannya. Oke, sudah kritis. Nah, kita dikasih dua kali giliran ini. Sudah mati, mantap, bro. Nggak naik level ternyata. Oke lah. Oke, belum jalan sudah ketemu lagi. Kita coba gunakan taktik saja. Nggak terlalu berasa ke dia ya. Tangkis, bro. Masuk ternyata. Ayo, counternya mana? Nggak keluar ini. Kita coba serang dengan serangan biasa lah. Sudah kritis. Dan kita coba serang lagi. Oke, sudah mati. Nggak naik level lagi. EXP-nya benar-benar nggak berasa di sini. Udan. Kita pergi dulu ke sebelah sini untuk pergi tidur dulu untuk memulihkan HP dan juga MP kita. Dan setelah itu juga kita coba pergi dari sebelah kiri ya, teman-teman.
Oke, kita bertemu musuh ini. Ada air dramon, kita coba serang dengan serangan biasa. Tinggal satu kali serang kelihatannya. Oke, serangan dia masuk ternyata. Nggak terlalu berasa. Oke, kita coba serang dengan serangan biasa lagi. Dan dia sudah mati. Tubuk, bro. Oke, naikkan satu saja. Susah ya kalau di sini. Nggak apa-apalah, sekalian jalan saja. Kita pergi ke sebelah sini. Dan kita coba turun. Kita arahkan ke sebelah sini. Oke, mantap. Dari sebelah sini kita hanya tinggal pergi. Kita lompat saja. Nah, ada tempat buat Submarimon lagi ini. Kita coba masuk ke dalam air lagi. Kita menyelam, bro. Sambil menyelam, minum Fanta. Oke. Oke, mantap. Kita bertemu musuh. Ada Dopmon. Kita coba serang dengan serangan biasa. Nice, sudah kritis. Ayo tangkis, bro. Oke, mantep gitu loh. Kita balas serangannya. Dan sudah mati. Oke. Gak naik level lagi ternyata. Oh my god. Susah sekali ya. Kurang 4 aja loh padahal. Siapa lagi taruh besi di sini? Dua rombeng lu. Oke, mantap. Kita bertemu musuh. Semoga saja naik level ini. Iyalah, lah kok dia dulu ya. Oh, kurang ajar banget nih Digimon. Mantap, counternya keluar. Dibales kuy, bro. Oke, kita coba serang dan serangan biasa. Nah, langsung mati mungkin ini. Tuh kan. Aduh, kok masih belum naik level ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Nice. Dapat musuh lagi. Ih, duluan dia ini. Dia nyerang dulu terus ya, bro. Aduh, duh. Kita balas serangannya. Udah EXP nggak seberapa. Ini Digimon. Nah, tangkis, bro. Masuk ternyata. Kita coba balas serangannya. Oke, sudah mati ini. Nice, Barkromon saya naik ke level 96. Masih kurang 3. Oke, mantap. Kita bertemu musuh lagi. Ada Dopmon lagi. Kita coba serang dan serangan biasa lah. Oke, sudah kritis. Ayo tangkis, bro. Kurang satu kali serang ya, teman-teman. Kita coba serang dan serangan biasa lah. Dan sudah mati. Alah, EXP-nya nggak terlalu berasa ini. Tuh kan. Oke,
kita sudah sampai di South Cape. Mungkin saya akan coba ya leveling dulu sebentar ya teman-teman. Ada orang ini, barangkali bisa diajak sparring. Oke, mantep bro. Ya Allah bro, Digimon apa ini? Oh ini hina aku dah. Kita coba serang dengan serangan biasa aja lah. Aduh. Ih, bisa mon bro. Geli. Tuh kan, gak berasa. Ayo kita balas serangannya. Sudah mati. Wah, ini biang kerok ini. Status negatifnya sakit ini. Kita coba serang dengan serangan biasa. Semoga saja langsung matilah. Masih bisa berdiri ternyata. Oke, mantep. Gak pakai confuse gas ya. Kita balas serangannya. Lihat ke bawah terus, cari uang jatuh takui bro. Oke. EXP-nya nggak terlalu terasa juga ternyata. Kita coba isi darah dulu saja ya teman-teman. Kita gunakan power charge saja. Oke, cukuplah. Kita coba cari musuh lagi ya teman-teman. Masih kurang 3 level soalnya ini. Ayo, gak ada musuh lagi. Oke, mantap. Dapat musuh. Salmon ternyata. Kita coba serang, gak serangan biasa. Ngapain bro, merenung gitu bro. Kayak orang lagi sakit tai. Ayo tangkis. Nice. Dimandiin kita. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oke, sudah mati. Masih belum naik level ternyata. Oke lah. Kita langsung saja pergi ke Susaku City saja. Onyx Bay. Oke, kita bertemu musuh ini. Aduh, ada Apemon. Kita coba serang dengan serangan biasa lah. Digimon udah lama ini. Tuh kan langsung mati. Digimon awal-awal ini. Gak berasa untuk EXP-nya. Tuh kan. Kita coba lewat sini. Di sini kalau nggak salah lawannya Gesomon ya teman-teman. Kita coba masuk ke air dulu sebentar. Kita coba naikkan dulu level kita. Oh, di sini juga ada ada item kalau nggak salah. Kita coba pergi ke sebelah sini. Seingatku ada item di atas itu. Nah, ini dia. Kita coba naik. Tembusnya ke Ether Jungle. Oh, nggak ada ya di sini ya. Oke, kita bertemu musuh. Alah, Woodmon lagi. Kita coba serang dengan serangan biasa. Paling langsung mokat. Masih bisa berdiri ternyata. Ayo tangkis bro. Lifesteal bro. Kurang ajar banget gue. Kita balas serangannya. Tidur bro. Masih belum naik level. Oke lah. Oke lah kalau begitu. Kita coba turun saja. Gak ada item ternyata. Sorry.
Salah berarti, yang di atas berarti, yang di West Sector itu. Masih belum saya ambil ya teman-teman yang di sana. Sepi amat ya, nggak ada musuh ya ini. Ayo mana gecomon, gecomon, geso, geso. Oke, mantap. Kita bertemu musuh akhirnya. Walah, lakuk dormon ya, nggak apa-apalah. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oke, sudah kritis. Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Oke, kita coba balas serangannya. Dan sudah mati. Masih belum naik level ternyata. Oke, kita naik sajalah. Tak pikir lawannya di sini Gesomon. Kita coba pergi ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Susaku City. Kita coba pergi ke tempat Trenamon kalau nggak salah. Kita coba bicara dengan dia di sebelah sini nih. Permisi. Nah, itu dia orangnya. Maaf-maaf Digimon, bukan orang. Oke. Oke. Kalau nggak salah kita harus pergi ke sebelah sini ya teman-teman. Susaku City. Kita coba menyelam. Di sini lawannya apa ya? Kita coba lihat dulu. Oke, kita bertemu musuh ini. Oh, ala Dogmon ya ternyata. Oke, kita coba serang dan serangan biasa. Sudah kritis. Ah, tangkis bro. Masuk ternyata. Dan kita coba balas serangannya. Nice, sudah mati. Gak naik level bro. Gila, gila EXP-nya. Seret banget. Oke, mantep. Kita bertemu musuh ini. Ada Dogmon lagi, kita coba serang dengan serangan biasa. Dan sudah kritis. Nice, gitu loh. Kita coba serang dengan serangan biasa lagi. Oke, mantap, sudah mati. Oke, Wargrolmon saya naik ke level 97. Agumon saya naik ke level 28. Mantap bro. Susaku Ugelek. Kita coba naik. Nah, itu dia teman dari Lisa ya teman-teman. Di sini terjadi sedikit percakapan.
Permisi Pak E. Excuse me. Kau ingin melawanku? Oke, bro. Wow. Oi, tunggu. Dan di sini kita tiba-tiba sudah sampai di secret room tempat kita berangkat tadi. Oke. Nah, ini dia. Temannya Lisa ini menemukan untuk staff pass-nya. Oke. Kita sudah mendapatkan staff pass-nya ini. Mantap, kita sudah bisa masuk ke Asuka City berarti. Oke, kita coba leveling lagi ya teman-teman, mumpung di sini. Karena seret banget untuk EXP-nya di tempat lain. Aduh, aduh. Kerasa banget. Jadi kita coba manfaatkan saja di tempat ini. Oke, mantap. Kita bertemu musuh. Ada Numemon lagi. Kita coba serang dengan serangan biasa. Oke, tangkis bro, masuk ternyata, dan kita coba balas serangannya. Oke, sudah kritis ini. Ayo tangkis bro. Nice, gitu loh. Kita balas serangannya. Dan sudah mati, penyet bro. Oke, masih belum naik level ternyata. Ikut-ikutan ceret di sini. Oke, kita coba isi darah dulu saja ya teman-teman. Kita gunakan power charge. Oke, cukup. Kita coba lanjut untuk leveling lagi di sini. Sudah hampir satu jaman ya teman-teman. Ayo bro, sepi banget. Yang mau ngelawan ayo. Oke mantep, kita bertemu musuh ini. Sukamon, kita serang dengan serangan biasa. Ayo tangkis bro. Nice, gitu loh. Kita balas serangannya.
sudah kritis. Ayo tangkis bro. Masuk ternyata. Oke lah, kita balas serangannya. Kita gunakan serangan biasa saja. Oke, sudah mati. Masih belum naik level ternyata. Seret banget juga di sini. Oke, mungkin karena memang levelnya udah terlalu tinggi mungkin. Ayo bro, yang mau ngelawan. Naik ke 99 aja susahnya minta ampun. Oke. Tak pikir ya satu kan lawan itu satu level. Ternyata enggak. Oke, kita bertemu dengan Sukamun lagi. Kita coba gunakan teknik sajalah biar enggak kelamaan. Mantap. Ayo tangkis, bro. Masuk ternyata. Kita coba serang dengan serangan biasa. Langsung mati ini mungkin. Oke, mantap. Sudah mati. Masih belum naik level ternyata. Ayo kita leveling lagi. Dikelilingi lo bro sama Digimon. Oke, kita bertemu musuh ini. Iyalah lah, kok dia duluan ini. Tangkis bro. Masuk ternyata. Kita gunakan teknik sajalah. Automatic blaster. Wih, langsung mati. Masih belum naik level ternyata. Kita isi darah dulu saja. Kita gunakan power charge saja. Oke, cukuplah. Di sini masih belum kepake ya untuk item-item ini. Untuk power chip saya akan masukkan ke Agumon saja mungkin. Oke, cukup. Kita coba berkeliling lagi. Sorry. Oke. Ayo yang mau ngelawan. Kok sepi amat, bro? Oke, mantap, kita bertemu musuh lagi ini. Ada Sukamon lagi. Kita gunakan teknik saja biar nggak kelamaan juga. Nice, langsung mati. Masih belum naik level, bro. Susah amat ya. Ayo yang mau ngelawan. Ini mungkin satu kali naikan ya teman-teman. Kalau sudah di level 98 mungkin saya akan memberhentikannya sampai di situ dulu saja. Karena waktu sudah menunjukkan satu jaman lah. Oke, kita gunakan teknik saja biar nggak kelamaan juga. Oke, langsung penyet ya. Ayo tangkis bro. Nice. Kita balas serangannya. Dan sudah mati. Oke, akhirnya naik ke level 98 untuk Wardromon saya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini, dan untuk kelanjutannya saya akan coba lanjutkan di video saya yang akan datang. Jadi tetap di channel ini, dan untuk kalian semua jangan lupa juga untuk interaktifnya di kolom komentar di bawah sama seperti biasanya, baik itu tambahan, masukan, dan lain sebagainya dari kalian semua. Silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah sama seperti biasanya. Oke, jangan lupa juga untuk membantu saya memberikan like, subscribe, dan terutama membantu share-nya dari video saya ini, itu pun jika kalian mau loh. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Tetap di channel ini, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan dadah!